Terkait maraknya kasus gagal ginjal terhadap anak, belakangan ini yang diduga akibat kandungan zat kimia di dalam obat sirup anak. Nah, Dinas Kesehatan Kota Jambi pada hari Rabu 26 Oktober 2022 akan merilis surat edaran untuk tidak menggunakan obat sirup pada anak lagi nih. Ini dia pantauannya. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi akan merilis surat edaran untuk larangan penggunaan obat sirup pada anak untuk mengantisipasi kasus gagal ginjal di Kota Jambi yang belakangan ini tengah marak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Muhammad Taufik menyampaikan bahwa sesuai arahan Wali Kota Jambi, pihaknya akan membuat surat edaran untuk tidak menggunakan obat sirup pada anak. Dirinya juga menuturkan bahwa kebijakan ini sesuai arahan BPOM Indonesia agar tidak dianjurkan terlebih dahulu memberikan obat sirup kepada anak yang sedang mengalami demam. Tapi kalau untuk mengenai edaran tidak menggunakan obat sirup tadi memang sudah ada, nanti sudah disampaikan juga kami kepada Pak Wali Kota dan Pak Wawatku tadi. Nah, nanti hari Rabu nanti kita kumpulkan seluruh camat, kemudian kepala puskesmas, kemudian instansi terkait, artinya untuk kita membahas yang pertama tidak menggunakan obat sirup pada anak. Dilansir dari website resmi BPOM, adapun hasil pengujian yang dilakukan oleh BPOM terhadap 39 batch dari 26 sirup obat pada tanggal 19 Oktober 2022. Ada beberapa jenis sirup yang menunjukkan adanya kandungan cemaran EK yang melebihi ambang batas aman, yakni Thermorex sirup obat demam produksi PT Konimex 60 ml. Flurim DMT sirup obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharma Tama 60 ml. Uni Baby Cook sirup obat batuk dan flu produksi Universal Pharmaceutical Industries 60 ml. Uni Baby demam sirup obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries 60 ml. Dan Uni Baby demam drops obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries 16 ml. Sandi, Cek TV, melaporkan.